Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, baiklah, kembali lagi ya bersama saya di Jauja Channel. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menyepilkan satu ekor anak domba indukan Garut ya. Jantannya juga Garut, tapi anaknya itu betina. Ini akan saya sepilkan anak domba tersebut untuk di videokan ya, untuk dilihat sama teman-teman, untuk disepilkan, nanti juga sharing-sharing tentang perdombaan di pagi hari ini ya. Ya oke guys, baiklah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, yang baru klik video ini, jangan lupa ya untuk dukung dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ya. Jika kalian, jika teman-teman, jika rekan-rekan suka dengan video ini, video tentang perdombaan, bisa teman-teman di like dan juga di subscribe ya. Pokoknya akan kami update video-video tentang domba, dari domba jenis apapun akan kami update kepada rekan-rekan sekalian para pecinta ternak domba. Ya guys, baiklah, oke. Sekarang ini udah dekat mau bulan Idul Kurban ya, tinggal beberapa bulan lagi. Biasanya untuk bandar atau ya orang-orang yang suka jual-jual domba itu, dia mulai belanja, mulai nyetok bahan-bahan domba yang buat reagungan, buat Idul Kurban. Itu dombanya yang harganya wah standar-standar ya, tapi barang-barangnya itu bahan-bahan bagus, pada bagus, pada luar biasa. Biasanya sih itu lihat juga di TikTok pada waktu itu, banyak sekali orang-orang yang sudah pada belanja untuk bahan di Idul Kurban. Nah bagi teman-teman yang mungkin perlu domba, perlu apa, bisa hubungi kami, bisa komentar di YouTube, bisa di like ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe. Teman-teman bisa saksikan dan bisa simak, ada domba jantan satu ya, dengan indukan ini. Domba ini sedang dikawinkan, usia anaknya itu sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulanan. Nah, kita kawinkan lagi induknya dengan domba jantan ini, lumayan besar, dia tidak punya tanduk ya, yang akhirnya anaknya itu pada nggak punya tanduk semua. Nggak apa-apa ya, yang penting dombanya sehat, gede-gede, besar-besar, super-super. Baik ya, oke guys, sesuai janji saya akan sepilkan satu ekor domba, satu indukan ya, beserta anaknya. Spesial guys, ini dia Kejora, turunan Garut, indukan Garut, pejantan juga Garut ya. Usia domba ini sekitar 1,5 bulan, lumayan besar ya, tinggi. Teman-teman bisa lihat, bisa disimak, indukannya juga super ya. Ini indukannya Danten, dia baru 1 kali lahiran, dan ini dia anaknya, yaitu Kejora. Postur tubuh tinggi besar, panjang, yang namanya Garut nggak ada telinga, luar biasa ya gedenya. Ya baik guys, mungkin tadi udah lihat ya sekilas domba kecil Kejora ya,
domba dari turunan pejantan dan indukan Garut, induknya itu dantan guys. Dantan lah, dantan itu ya baru satu kali lahiran lah. Luar biasa gedenya, super itu domba. Aset berharga, lumayan lah. Titipan dari Yang Maha Kuasa, alhamdulillah barokah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Dan teman-teman bisa simak, saksikan. Ini ada satu ekor domba gede, jantan. Ini ada indukan, ini ada jantan dan betina. Satu pasang ya. Ya oke guys, bagi teman-teman, rekan-rekan yang semisalnya mau berternak domba dengan cara paket-paketan ya, misalnya indukan 10, jantan 1, itu ada harganya ya lumayan lah untuk modalnya ya, atau 20 juta atau 30 juta gitu. Saya dukung terus, saya support terus buat teman-teman yang minat atau ya yang kepingin berternak domba dengan breeding atau penggemukan ataupun yang lainnya ya. Saya dukung terus, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Menjadi peternak yang luar biasa. Oke, video kali ini mungkin hanya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya ya. Kalau ada salah-salah kata, sekiranya yang kurang enak, saya mohon maaf. Jika teman-teman, jika rekan-rekan suka dengan video ini, teman-teman bisa dukung dengan cara like ya, subscribe dan komen, dan juga di share ya ke media sosial lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.